Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binastain ala umur jinjawatin wa salatu wassalamu ala sahabat alam biaya mursalin wa ala li wasabi azmain as salatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah subiya dikulati latihan ini. Ini saya sekarang ini jawab ini yang di YouTube ya, komen-komennya ini. Saya susah jawab satu-satu, saya jawab sekalian aja yang jadi pelajaran. Saya korban pinjol, saya hampir stres di telepon dan di SMS. Bukan cuma saya, tapi semua kontak di handphone saya pakai bahasa pencuri segala. Bagaimana solusinya agar kontak di handphone saya nggak ditelepon lagi? Solusinya, Anda pahamkan dulu mereka semua. Di SKDA kita ajarkan semua tekniknya, makanya gabung di WA Group SKDA. Cari aja skda.co.id itu atau forum itu. skda.co.id, cari di forumnya, tanya gimana cara masuk. Jadi intinya gini, kita kondisikan dulu kontak-kontak kita semua. Kalau Anda nggak bisa ditelepon, nggak bisa gitu. Ketika Anda ini, data Anda udah di mereka semua gitu. Jadi kita pahamkan tekniknya ada. Tekniknya adalah kita bilang bahwa kita lagi menyelesaikan masalah ini, tidak akan melibatkan Anda semua. Kalau seandainya ada yang menyakitkan, direkam aja atau dicariin bukti, kita akan laporkan polisi bareng-bareng. Seperti itu. Terus, jadi intinya gitu, itu tekniknya gampang sih. Minta mau nomor WA dong, boleh ke situ. Terus, Pak, gimana bagusnya saya mau ngambil perumahan tapi BI checking jelek gara-gara pinjol kredit pintar sama tunai. Kita saya mau bayar tapi mereka nggak mau kasih keringanan, gimana solusinya? Nah, ini untuk BI checkingnya. Ketika Anda kena BI checking, kalau saya sih sebaiknya nggak usah minjem-minjem lah kredit, prinsipun kredit rumah itu. Tapi intinya seperti itu. Ke BI checking itu 2 tahun gitu. Jadi ketika Anda selesaikan sekarang pun dengan mereka semua, itu tetap aja nongol selama 2 tahun. Tetap Anda ditolak. Kalau percaya, coba aja. Karena 24 bulan dia akan nongol. Jadi BI checking itu nanti Anda pas dapat IDEB-nya itu, informasi debitur itu ada 24 bulan gitu. Itu akan nongol terus kelihatan gitu. Terus Adela Putri, Assalamualaikum Pak, saya yang curhat kepada Bapak kemarin. Saya berusaha hijrah tapi ujian datang bertubi-tubi. Saya berusaha membebaskan diri dari riba tapi sulit Pak. Sepertinya saya sudah gak tahan lagi gitu ya. Ini Pak, saya tinggal di Bali. Jadi intinya, kalau Anda hijrah itu emang gitu. Jangan kan Anda, saya aja sama itu. Berat com sih lu. Jadi tapi jangan balik arah, balik badan. Jalani aja semaksimal mungkin. Ketika waktu itu Anda saking berat-beratnya, yakin setelah paling berat itu pasti ada kelonggaran di depannya. Kalau kita mau flashback ya kehidupan kita, kalau pas kita kena ujian berat itu, pasti nanti ada yang menyenangkan. Itu hiburan bagi kita dari Allah. Jadi dunia itu seperti itu, muter aja dia. Asal Anda pas lagi susah-susahnya, Anda yakin ke Allah, ya Allah berikan aku ininya. Jadi kalau saya sih amalkan satu doa ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus najasita sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku karena segala kesulitan itu datang darimu ya Allah. Maka mudahkanlah ya Allah. Pak, ini ada lagi dari komen Kastini ya. Pak, saya tinggal di Bali, saya terlilit utang pinjol ilegal, aplikasi saya pinjol yang hilang. Sedangkan jangka waktunya cuma 7 hari pas jatuh tempo, saya belum punya uang. Minta uang tuh kalau ada uang itu. Jadi intinya gini, kalau ilegal itu Anda lebih ringan lagi gitu. Paling dia nekennya Anda lebih habis-habisan. Kenapa? Legal standing dia untuk menuntut apapun nggak ada. Malah mereka digebrek-gebrek polisi. Jadi ini perhatian bagi yang ilegal semua, pinjol-pinjol ilegal. Kalau Anda udah dipinjol ilegal, ya udah Anda lawan aja habis-habisan gitu. Kalau dia nggak mau dibayar, tapi hutang itu tetap ya harus dibalikin pokoknya. Jadi apa yang Anda terima itu balikin ke mereka semua. Ilegal itu namanya ilegal gitu. Sekarang malah ditangkepin polisi gitu. Cari aja Anda ininya tuh, bilang pun kalau mereka datang minta alamatnya, laporin polisi. Pak, ini ada ilegal nih gitu. Ada buktinya, ya udah selesai. Kalau didatangin bagus, fotoin dulu identitas orangnya, terus minta KTP, fotoin semua kantornya, kalau bisa dapat alamat kantornya, laporkan polisi langsung ditangkap sob. Jadi itu solusinya. Jadi saya ada lagi, baca lagi, sebenarnya bawa mobil aja, tapi aman kok ini kosong. Utari Budinisi, komentar saya pernah jadi saksi di pengadilan, di teman saya kena BPR gitu. Atau yang lain lagi. Pak, bagaimana bagusnya saya mau ngambil perumahan tapi di BI checking jelek? Oh, tadi udah mungkin hampir sama jawabannya. Punya utang, terus apa lagi ya? Banyakan muji, alhamdulillah kalau terbantu ya. Pak, bantu saya Pak, saya ibu-ibu 2 anak. Saya terjerat pinjol 20 aplikasi ilegal, sekarang sudah sangat depresi. Nggak usah, udah saya jelasin.
kalau ilegal itu lebih bagus gitu, karena apa? Dia itu meskipun tekanannya tinggi tapi dia tidak punya legal standing. Kalau dia ini cuekin aja. Eh, ada satu trik yang saya ingin kasih bagi ke Anda semua. Ketika Anda, kan Anda ditekan nih, diin-in, ditekan, dimaki-maki, digoblok-goblokin, di SMS, di WA, di apapun ya, supaya Anda stres dulu. Ada satu cara bagaimana supaya Anda gak stres semua itu. Caranya gampang, Anda semua tahu apa. Jangan baca WA, jangan baca SMS, jangan terima teleponnya, selesai. Anda terima teleponnya di depannya, assalamualaikum, ya oke, okay. Letakin, ngomong deh, dia sama angin gitu. Kalau ada ayam sama kandang ayam, udah selesai. Jadi itu caranya. Jadi kalau saya juga gitu, saya kadang-kadang kalau udah malas gimana pun lagi gak enak, saya gak mau gak terima telepon, saya diamin aja. Makanya WA Anda pun jarang saya baca kadang-kadang, karena memang lihat kondisinya. Kalau saya gak mampu, ya udah saya cuekin aja dulu. Toh di jawaban apapun di IG saya, Ridwan Bali SKDA sama Ridwan Bali, channel YouTube Ridwan Bali, udah saya jawab semua. Jadi satu teknik bagaimana caranya gini loh. Yang ilegal-ilegal itu, pinjol ilegal, fintech ilegal, sekarang polisi udah nangkepin semua. Gak usah takut, udah biarin aja. Mereka mau gimana-gimana, nanti kalau mereka sebar data gitu, mohon kalau bisa dapat nomor alamat kantornya ilegal ini, bantu saya gitu loh. Saya mau nangkep balik gitu. Karena dia udah mempermalukan segala macam-macam gitu aja. Utang saya pasti bayar gitu. Tapi saya akan tangkep bosnya dulu. Bosnya paling gitu, si aseng-aseng itu. Udah, biar ditangkepin semua tuh. Asing sama asengnya itu. Jadi intinya gitu. Jadi kalau bisa sih, kalau bisa ya, jangan terima teleponnya, jangan terima WA-nya, diamin aja. Gak apa-apa supaya nggak stres itu. Daripada ada stres dan marah-marah. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.